Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawat ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya di channel Gusmo Al-Fatih. Mudah-mudahan selalu membawa kebaikan, selalu membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, untuk video kali ini saya akan membagikan sebuah amalan, yaitu tentang sholawat Ibrahimiyah. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menerangkan bahwa sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang paling sempurna sighatnya dibanding sholawat-sholawat lain, baik yang maksurah yang diriwayatkan dari Nabi maupun yang tidak maksurah. Karena kesempurnaannya ini, maka para ulama sepakat menentukan sebagai sholawat yang dibaca ketika seorang muslim melakukan sholat. Di samping karena adanya kesepakatan perihal kesohihan hadisnya, Imam Nawawi menuturkan bahwa sholawat ini sebagai sholawat Ibrahimiyah karena sholawat ini paling utama. Apabila diamalkan secara istiqomah, maka akan menimbulkan pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang besar, khususnya bagi Anda yang memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji, atau Anda sudah mendaftarkan ibadah haji dan Anda ingin segera diberangkatkan untuk ibadah haji. Amalkan sholawat ini. Anda ingin umroh, amalkan sholawat ini 3 kali dalam setiap habis sholat, istiqomahkan. Insya Allah apabila Anda punya keinginan besar untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, akan segera terwujud. Apabila Anda ingin punya jamaah atau santri yang banyak, rejo madrasahnya, rejo ramai santrinya, baca setiap mau ada kegiatan belajar mengajar atau setiap mau ada kegiatan jamaah, entah itu zikir atau solawatan atau manaqib atau yang lainnya, baca terlebih dahulu solawat Ibrahimiyah 11 kali dibaca berjamaah. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, bacaan solawat Ibrahimiyah kita mungkin sudah biasa baca setiap kita solat, yaitu sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Anda bisa lihat di buku tuntunan sholat juga ada, karena sholawat ini sudah masyur. Tapi mungkin bagi beberapa orang banyak yang kurang mengerti akan faedah dari sholawat Ibrahimiyah ini. Kalau Anda malas buka-buka fasolatan atau kitab-kitab lain untuk mencari sholawat Ibrahimiyah, nanti Anda bisa download di deskripsi video. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.